Alhamdulillah ketemu teman-teman alumni Universitas Pampas Sakti. Akhirnya ketemu juga. Ya, Bapak Agus siap. Mempunyai harapan lah kita adat kumpul-kumpul ini dilestarikan. Dan kita enggak usah harus sebulan sekali, dua bulan sekali, tiga bulan. Yang penting kira-kira pas ada teman-teman pengen kumpul informasi atau kesempatan langsung kumpul ngono ya. Masalah tempat dan sebagainya bisa bergiliran, bisa di Tegal, apa Brebes, Pemalang. Pemalang belum pernah nih di Pemalang. Di Nyonya Indri. Yang jelas kan itu kan merupakan adat yang baik dan sebagainya untuk menyambung silaturahim yang mungkin istilah orang Jawa kan nyambung balung pisah kan begitu. Bu, nanti mungkin kita bisa berbagi rasa, berbagi informasi, berbagi kebahagiaan dan sebagainya. Kira-kira gitu aja.